I apologize for the way this process has unfolded, and I am deeply sorry. I also understand the deep disappointment. How can anyone expect that developing countries can make promises about phasing out coal and fossil fuel subsidies? Developing countries have still to deal with their development agendas and poverty eradication. Tidak cukup ambisius untuk bisa menaruh Indonesia on track mencapai nol emisi bersih di tahun 2060 atau lebih cepat. 13,8 gigawatt PLTU batubara yang katanya sedang dibangun itu masih ada di dalam RUPTL ini. Dan menurut saya masih banyak upaya yang dapat dilakukan untuk mencari cara bagaimana supaya 13,8 gigawatt ini bisa dibatalkan atau ditunda atau dihapus sama sekali. Ada banyak sekali proyek yang sudah lama tercatat dalam 35 ribu megawatt dan tidak berhasil mendapatkan financial closing sampai sekarang. Itu proyek kan berarti sudah dirintis lebih dari 5 tahun. Kalau dia sampai sekarang tidak mendapat financial close, berarti ya mungkin tidak viable. Berarti mungkin memang tidak berhasil menarik minat investor. Maka dari itu perlu dipikirkan untuk dibatalkan sekalian.